والكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، yang dihormati pengusi surau Al-Hijrah Kota Warisan dan diaspora yang diman pada saat akan puasa surau yang kita raikan ahli panel forum bicara adi kita pada malam ini. Yang pertama Fadil Ustaz Farhan Suhud daripada Gombak, dan yang kedua yang berbahagia Fadil Ustaz Dr. Tuan Muhammad Nur. Tuan-tuan, minta Allah SWT malam ini insyaAllah kita akan bersama-sama dengan dua orang panel, sementara menanti seorang lagi ahli panel, Zuam Ekspedisi dalam perjalanan ini. Kita malam ini kita menambahkan lagi variasi ilmu di surau kita ini. Selalu kita dengan pengajian-pengajian kuliah maghrib, malam ini dengan tajuk Hijrah hingga Istiqamah yang akan dibicarakan oleh insyaAllah dua orang ahli panel kita ini. Untuk malam ini sebenarnya tidak ada moderator. Tapi siapa yang duduk meja yang satu ni, ialah yang akan memperandakan forum malam ini. Boleh macam tu kan? Okay, insyaAllah Ustaz Farhan tu ada duduk meja satu ni. Sementara kita menanti pasangan kepada Ustaz Dr. Ridwan Zuar untuk sampai di Kota Warisan insyaAllah. Tanpa melengahkan masa, forum Al-Hijrah Surau Al-Hijrah Kota Warisan malam ini yang membawa tajuk Hijrah hingga Istiqamah, saya mempersedia dan menjemput dua orang ahli panel, pertama Ustaz Farhan dan Dr. Tuan Makno untuk meneruskan, dan saya menyerahkan forum ini kepada berbahagia kepada Ustaz Farhan. Pada tafadhal masyukur. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaka wa abaka wa amata wa ahya wa 'ash'ada wa ashqa wa adalla wa hada. والذي أنزل القرآن على خاتم الأنبياء والمرسلين ورفع به أقواما ووضع به آخرين. صلوات الله وسلامه على سائر الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين والمجاهدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وما يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah kerana menegakkan Islam, dia akan mendapati di atas muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang melimpah ruah dan makmur. Barang siapa yang keluar daripada rumahnya berhijrah kepada Allah dan Rasul, lalu maut datang menjemput, maka telah tetaplah ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat yang ke-100. Yang saya hormati saudara pimpinan majlis yang diraikan Al-Fadhil Ustaz Dr. Muhammad Nur bin Ridwan, Tuan Iman, Tuan Bilal, para Ustaz, para Alim Ulam, seluruh pemerintah kepimpinan Surau Al-Hijrah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, dalam perjumpaan yang baik pada malam ini. Bila saya masuk ke tadi, nama surau pun Al-Hijrah. Rasa macam tak payah hijrah dah malam ni pun. Boleh? Boleh? Alhamdulillah ramai malam ni. 2,000 orang campur tak datang. Dan bersama kita insyaAllah, sekiranya diberikan rezeki oleh Allah bersama kita suara bekas penyanyi ekspedisi akan bersama dengan kita. Mungkin tuan-tuan tak kenal kot, tak kenal suara, tak kenal. Di sini orang baca Quran je. Alhamdulillah. InsyaAllah bersama dengan kita tadi variasi. Sama-sama kita nak mengambil semangat, semangat yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita panggil ma'al hijrah. Dia ada alif lam pula tu al-hijrahnya. Macam surau ni al-hijrah. Ada alif lam. Maknanya bila sebut al-hijrah, surau ni saja, surau lain tidak. Sebab itu bila ada alif lam, kat situ menunjukkan kekhususan kepada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau tengok tuan-tuan, baik lagu, baik filem yang namanya P. Ramli, dia evergreen. Perasan? Kalau tengok cerita kakak dia, kalau budak itu ketawa, cerita AR Tompel, dia tengok AR Tompel, ulanglah 2-3 kali. Volume ketawa dia sama. Begitu juga lagu-lagunya evergreen. Antaranya, P. Ramli sangat menekankan hukum tajwid dan juga nahwu. Sebab tu kalau tengok dalam cerita Ahmad Al-Bab, dia tak kata Ahmad Bab, tapi bila sebut Ahmad, which Ahmad? Ahmad Al-Bab, Ahmad the dog, that Ahmad, lain bukan Ahmad ini. Faham eh? Bila sebut dengan Al-Bab, bermakna firami juga rujuk kepada dia. Faham eh? Apabila lakunya pun begitu. Cuba tengok lagu-lagu P. Ramli, cerita-cerita dia dalam Nujum 14. Tengok dia menyanyi, telah ku renung dalam kitab renung man asir, renung wa man asir kitab. Nampak? Dia main dengan tajwid. Sebab itu bila kita sebut ma'al hijrah, kita nak sebut ma'a itu bersama dengan satu hijrah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Persoalannya orang pun tak sambut sana, Nabi pun tak sambut ma'a hijrah, sahabat pun tak sambut. Tetapi kenapa orang kota warisan sambut? Saya pun tak faham. Bila dia sambut, nescaya dia sangat penting dalam kehidupan ini. Dan saya sangat yakin kita pada malam ini ambil roh dan semangat hijrah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita nak mengambil roh tersebut untuk kita sematkan dalam dada kita pada malam ini insya-Allah dan seterusnya. Bagi membuka bicara, kita nak rujuk balik kepada kehidupan, peristiwa yang besar, peristiwa yang menjadi titik tolak kepada variasi perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis sebagai lontaran pertama untuk bincang-bincang dengan ustaz, sambil menunggu saudara ataupun peruzuan majlis, marilah sama-sama kita dengar kupasan kepada Dr. Muhammad Ridwan
Hijrah dalam konteks sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita perkemaskan lagi kefahaman kita agar menjadi kukuh sebagai umat. Maka mandinya sebagai umat ini persilakan. Apa itu pada tempat yang masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-qa'id. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Yang berbahagia para ustaz Farhan Subuh selaku moderator merangkap panelis talk show atau hiwar kita pada malam ini. InsyaAllah dalam perjalanan saudara Muhammad Zuar Muhammad Tasi atau Zuar Ekspedisi dalam perjalanan pengerusi dan seluruh jatuh kuasa surau Al-Hijrah Tuan Warisan, pimpinan-pimpinan masyarakat, ibu-ibu, bapa-bapa muslimi dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Pertama dan selamanya, malah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah dan masih memberikan kepada kita dengan lima iman dan lima Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan sekalian, kita berhimpun sebagai disebut oleh pengurusi, disambut oleh moderator tuan-tuan berkaitan dengan memperingati Hijrah Rasul tuan sekalian. Ini bulan Muharram tuan sekalian. Walaupun hijrah Nabi ni tuan-tuan dibuka bulan Muharram. Dah mengapa kita sambut dalam bulan Muharram tuan-tuan? Dan bahkan jadi polemik tuan-tuan sekalian. Banyak di Facebook. Budak-budak bida'ah tak bida'ah sambut tuan-tuan sekalian. Muslimin dan muslimat sekalian. Kita memperingati peristiwa Hijrah Rasul dalam bulan Muharram. Ianya berkaitan dengan takwim ataupun kalendar umat Islam tuan-tuan sekalian. Berkaitan kalendar ataupun takwim umat Islam dan Muharram merupakan bulan yang pertama selepas daripada musim haji tuan-tuan sekalian dipilih jadi bulan pertama kalendar Hijriah tuan-tuan sekalian. Zaman Nabi memang tak disambut dalam bentuk seremoni, dalam bentuk perayaan event seperti Hijrah Rasul tuan-tuan sekalian, di mana muslimin dan muslimat kalendar kita hanya ada zaman Abul Futuhat, zaman bapa pembukaan, iaitu zaman Sayyidina Umar yang digelar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Faruq, orang dapat bezakan antara hak dan batil tuan-tuan sekalian. Mengapa zaman Sayyidina Umar? Zaman Sayyidina Umar berlangsungnya peluasan puasa tuan-tuan sekalian. Islam jadi kuasa besar dunia zaman Sayyidina Umar memerintah dengan panglima-panglima Islam yang hebat. Sa'ad bin Abi Waqqah Tawahira, panglima Islam Amr al-As tawal Mesir, panglima Islam Abu Ubaidah Amir al-Jarrah tawal Syria, panglima Islam Khalid bin Al-Walid Saifullah pejabat tawal Palestin tanpa perang, tanpa tumpah darah. Dua buah empire besar dunia tumbang zaman Sayyidina Umar. Rom yang dipimpin oleh Heraclius ataupun Herakla yang juga penaung kepada agama Kristian tumbang perang Yarmuk manakala Parsi yang dipimpin oleh Kisra yang juga penaung kepada agama Majusi, agama sumber api, agama Mazdak orang putih panggil agama Zoroaster tuan-tuan, tumbang perang Al-Qadisiyah. Luah oleh Islam tu tuan-tuan sekalian. Maka nak mudahkan pentadbiran kerajaan Islam yang luah ni Sayyidina Umar nanti gabno-gabno wilayah. Kalau zaman kita ketua menteri, menteri besar tuan-tuan sekalian. Nabi lantik Sa'ad gabno di Iraq. Amru Al-As gabno tuan-tuan. Sayyidina Umar lantik Amru gabno di Mesir. Abu Ubaidah tuan-tuan gabno di Syria. Mitra sahabat-sahabat kanan yang lain. Masalah muncul tuan-tuan. Muncul apa masalah tuan-tuan? Balak ke dah? Isu yang surat menyurat. Amirul Mukminin Sayyidina Umar daripada mana hantar surat kepada gubernur-gubernur wilayah. Ambil masa nak sampai wilayah luar tuan-tuan sekalian. Sampai surat tengok tak tahu bila tarikh. Tak tahu bila hari bulan surat tersebut dikeluarkan. Maka di atas masalah, di atas persoalan tarikh, surat hari bulan dituangkan, maka sahabat-sahabat kami akhirnya bermusyarat di Madinah untuk menentukan takwim ataupun kalendar kepada kita umat Islam. Baik mesyuarat berlangsung tuan-tuan ada cadang supaya bermula daripada tahun berlakunya tahun kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mencapai kata sepakat sebab sahabat-sahabat masih ingat tentang tarikh Nabi kepada mereka. Satu konsep dalam at-tamayyuz, ini perbezaan, berbeza, biar beza dengan orang
Sebab kalender Masihi orang Kristian tuan-tuan dimula daripada tahun kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Nabi ajar biar berbeza tuan-tuan, contoh bulan inilah bulan Muharram, kita puasa 10 Muharram. Yahudi, zaman Nabi Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Murazah, Bani Qaynuqah, Bani Taimat, mereka puasa juga. Puasa 10 Muharram mereka tuan-tuan untuk memperingati selamatnya Nabi Musa AS yang diburu oleh Fir'aun dan pada tenteranya. Orang kata warisan sebut Fir'aun, ya Amir Tuhan-Tuhan, wah, nak belaka ni. Nak marah dah sikit Fir'aun, nak tuntuh, pangkat dia tuan-tuan, dia Amir Tuhan-Tuhan Fir'aun, nak tuntuh. Jangan marah sangat, Fir'aun lah nak tuntuh, dia berbarakat tu. Kampung saya ni marah sangat, tuan-tuan. Eh? Jadi, tuan-tuan sekalian, Nabi Musa ni berhak. Kita berhak juga tuan-tuan. Nabi Rasul yang wajib kita imani. Jadi Nabi suruh kita puasa 10 Muharram tuan-tuan, biar berbeza. Kita puasa 9 dengan 10. Biar berbeza tuan-tuan. Banyak Nabi ajar. Cara biar berbeza kafir ni banyak Nabi ajar tuan-tuan. Jadi cara yang pertama dia tahu dah. Cara kedua tuan-tuan, supaya takwim kita bermula dan bertahun kewafatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga tidak mencapai kata sepakat, akhirnya Sayyidina Umar minta cadangan daripada Sayyidina Ali. Semua sahabat tahu Nabi sayang kepada Sayyidina Ali yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Abu Talib, adik-beradik dengan Ummu Hani, adik-beradik dengan Ja'far bin Abu Talib, adik-beradik dengan Aqil bin Abu Talib. Kalau sekalian, Sayyidina Ali merupakan anak angkat Nabi. Nabi gelar sebagai Abu Turab. Sayyidina Ali merupakan menantu Nabi, baginda yang mulia. Tuan-tuan, kahwin Sayyidina Ali dengan Fatimah. Lahir Sayyidina Hasan, lahir Sayyidina Hussein. Tuan-tuan sekalian, bulan Muharram juga Nuh, ada pula orang sambung. Orang pemberi harikan pada, tuan-tuan sekalian. Tempat kita sembunyi-sembunyi lagi. Tuan-tuan kan biasa Pakistan. Ustaz Farhan tahulah orang Pakistan. Tuan-tuan semua biasa Pakistan. Tuan-tuan sekalian, kalau bulan Muharram menggerung, sebab apa tuan-tuan? Dia letak bom masjid kepada Jaisi Muhammad. Gaduh antara kepada Sunni Syiah, tuan-tuan, bom masjid. Oh, dahsyat tuan-tuan. Tengok dalam viral dalam Facebook ni. Ada mati. Ini tuan terpotong. Orang tekuk belakang mati. Syah Gulab di Pakistan, tuan-tuan. Kalau di sebelah ni, Iraq ni tuan-tuan. Ada di Sayyidah Zainab di Syria. Oh, sambut dahsyat tuan-tuan sekalian. Mereka menyakitkan. Mereka memukul badan mereka tuan-tuan sekalian. Muslimin dan Muslim. Itu apa ni? Tuan-tuan sekalian. Dia memperingati cucu Nabi Sayyidina Hussein yang juga dibunuh 10 Muharram Pusat Karbala tuan-tuan, zaman Yazid bin Muawiyah. Lepas daripada kembali ke rahmatullah Muawiyah bin Abu Sufyan, oleh pengasah tamu kerajaan Bani Umayyah yang berpusat di Dimas, maka naik putera mahkota Yazid bin Muawiyah. Maka tuan-tuan, orang di Kufah hantar surat kepada Sayyidina Hussein, cucu Nabi tuan-tuan sekalian, semua di Mekah tu tuan-tuan, minta hadir ke Kufah di bayi Asmai Khalifah bagi mengembalikan hak memerintah kepada keluarga Nabi, kepada Ahli Bayi kerana sekalian, sebab saya ni mati dibunuh di Kufah juga pada waktu subuh tanggal 20 Ramadhan tahun 40 Hijrah, dibunuh oleh Puak Khawarij, oleh Abdul Rahman Marjah kerana sekalian. Orang tua nasihat saya rasa tak boleh pergi lagi. Sebab apa? Yazid baru naik puasa, kan istilahnya baru puasa, baru naik, baru jadi pemimpin tuan-tuan. Bukan senang tuan-tuan, orang ini pun pindah lepas ni payah tuan-tuan. Berguling ke mana pun tak lepas tuan-tuan. Jadi ada cara lain pula daripada Kufah, so kena segera. Sebagaimana upacara membaiat Sayyidah Khalifah Al-Bakar bin Abdullah bin Abi Quhafah di Saqifah Bani Sa'idah, kena segera. Jenazah Nabi tak disempurna pun, membaiat Khalifah dulu. Tuan-tuan bergeraklah rombongan Sayyidah Hussein, tak sempat sampai di Kufah. Sampai di barat dari Kufah, nama tempat ni Karbala. Temu dengan pasukan tentera yang dihantar oleh Yazid bin Muawiyah. Berlakulah pertemuan, akhirnya tuan-tuan, syahid dan gugur Sayyidina Hussein. Ini kisah 10 Muharram ni tuan sekalian. Jadi duk sambut tu tuan-tuan sekalian. Kita tak lah. Kita tuan-tuan kita sayang. Kita sayang pada keluarga Nabi, tapi kita tak buat cara mereka ni tuan-tuan sekalian. Kawir tubuh tuan-tuan sekalian. Kerak ni, kawir kepala darah-darah tuan-tuan sekalian. Yang tepuk dada kuat-kuat, yang Hussein, yang Hussein. Akan balas satu hak, nak pula Hussein Haji Boni. Dah viral di Facebook. Bukan kasar, bukan lelaki memang pakai heran tuan-tuan sekalian. Dah, kita labbaik Allahumma labbaik. Mereka nak labbaik, 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 ya Hussein, labbaik, labbaik.
tuan-tuan ibadah haji kita dengan Sayyidina Hussein, dia tanya. Tapi Melayu dia ikut-ikut tuan-tuan. Melayu kita tak sosial, tuan-tuan main dengan cuban semua, main dengan kitab tuan-tuan. Nuhuk kampus saya tuan-tuan, ikut. Saya 24, 24, 25 tahun dah, tapi asal daripada Besuk Terengganu yang terkenal dengan perkampungan Kerajaan Langit Ayah Pin. Buat mana kampung aku je. Berat menanang. Boleh ikut tuan-tuan, kemuncak Ayah Pin berapa? 3,000 ikut. Nah, kami menjumlah daripada Rompin, daripada Bera, daripada Liti, daripada Lenggung, Perak, Pakat Mari, daripada Pakat Sidan. Oh dahsyat, saya pelik. Orang Raja Al-Azhar, orang ada ikut dua orang Pakat Sidan. Tuan-tuan cik di Mahkamah Syariah, kapan yang besok dengan Rekih, tak boleh boleh ikut. Ustazah cik Kamariah. Kalau Ustaz Zakaria, Ustaz Poya, ikut Pakat Sidan. Hamba Allah tu pakai seluar pendek, judi, gagaya, oh ikut juga tuan-tuan. Saya kan sekarang band boy, aku bilang battle of the band, zaman rock yang ikut, saya tak boleh. Macam Zuhal, Zuhal pun ada ikut juga. Pernah diajak ikut, tuan-tuan sekalian, Ayah Pin, dia akan cerita insya Allah dia ada, tuan-tuan sekalian. Mungkin ada ikut surah kita, tuan-tuan sekalian, tak boleh tahu je. Macam tu pun orang ikut, ni apa tak lagi, tuan-tuan sekalian. Pak Mari bentuk Mari, pakai serban, pakai jubah, ada ikut, tuan-tuan sekalian, baik. Jadi saya balik pada tadi, tuan-tuan sekalian, Sayyidina Ali Nabi sayang. Nabi kasih kepada Sayyidina Ali. Package, cerdik dengan pemberani. Maka muslimin dan muslimat sekalian, Sayyidina Ali yang cadangkan supaya takwim ataupun kalendar kita bermula dengan tahun berlakunya Hijrah Mekah ke Madinah. Inilah kalau sekalian sahabat-sahabat setuju dan kita mula pakai kalendar ataupun takwim Hijriah ni tuan-tuan. Jadi kita tak payah padah lah bid'ah tentang bid'ah, memang tak buat zaman Nabi. Tapi mengapa kita buat? Ustaz Farfun akan berjawab sama. Kita pun memberi, kita pun peringati tuan-tuan. Tuan-tuan, tak buat, tak dosa. Jangan pecah kursi AJK surah ni sebab tak buat. Tak buat ceramah, hingga terasa kena pecah tukar AJK lain. Jangan, tak payah. Tak dosa pun tapi ada kesan. Apa kesan dia? Tuan-tuan, masyarakat Islam, kalau anak muda makin jauh, akan makin jauh daripada kenal Nabi. Kalau kita buat, tak senang. Makin jauh. Hari ni pun teruk, tuan-tuan. Saya pun dimotivasi. Apa kerja? Masuk sekolah, keluar sekolah. Masuk universiti, keluar universiti. Esok pagi pergi ke Indonesia. Macam untuk pelajar-pelajar Malaysia. Kita di Medan, 200 orang lebih tahun sekalian. Patah balik pergi pulih. Pulih pun mana? Macam masuk juga tahun sekalian. Kerja saya. Saya 4 tahun, tuan-tuan makin teruk anak kita. Adik-adik kita makin tak kenal Nabi. Tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adibu auladakum hubbi nabikum wa hubbi ahli baiti wa tilawatil quran. Adalah anak-anak kamu cintai Nabi kamu, cintai ahli keluarga Nabi kamu. Nak cinta macam mana? Moyang kita kata tak kenal maka tak cinta. Tuan-tuan, nak suruh cinta kena kenal dulu. Itulah kita buat forum, buat talk show, buat hiwa, buat kuliah, buat ceramah dana. Kita menulis pasal Nabi. Supaya apa? Nak kenal tentang Nabi. Tuan-tuan, tak kenal. Kalau kita masuk ceramah sekolah, ceramah ni. Iaitu Rasul tuan-tuan, budak-budak sekarang. Kita start, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budak-budak tahu buat apa sekarang? Dia tarik keluar pun tuan-tuan. Smartphone dia, gadget dia. Budak-budak sekarang, bukan masa zaman kita tak lapang pandang. Tuan-tuan, canggih-canggih budak-budak sekarang tuan-tuan. Jangan kata budak sekolah SK Kota Warisan, SK pula perhentian N01 Kuala Besu. Pakai apa? Pakai Apple. Kau ada? Kau tak ada. Pakai Apple tuan-tuan. Kita pakai lacak ayam ni. Ini balik kucing kembali ke rahmatullah tuan-tuan. Pakai Ericsson 3G. Balik komat pakai Oppo tuan-tuan sekalian. Jadi kita nak start campur. Kita buat kerja dan main. Kita boleh campur tuan-tuan. Saya buat satu pendekatan kepada adik-adik, sila beri perhatian. Sambil-sambil ceramah, ustaz akan tanya soalan. Sila, Zuhal. Okey, tuan-tuan. Sampai juga muslimin dan muslimat. Alhamdulillah. Mengingat, saya wajib. Sila. Jadi muslimin dan muslimat sekalian, saya tanya. Apabila saya sebut itu, orang yang simpan handphone. Tuan-tuan sekalian simpan handphone dia. Lepas 10 minit dia simpan balik. Saya tengok parti 4-5 besar. Siapa kamu? Kamu. Tanya sana. Kau jawab soalan saya. Apakah rukun sembahyang yang ke-13? Kamu jawab. Kamu dibangun. Melipat sejadah ustaz. Mana bapa. Melipat sejadah. Bersembahyang 17 tahun tuan-tuan sekalian. Kena seorang tu senyap pula 10 minit. Lepas 10 minit, dia membisik pula. Sudah.
Saya suruh pula seorang, kamu, kamu tak bangun, kamu bangun. Jawab seorang saya. Pada tahun berapakah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dilahirkan? Ha, kamu. Dia bangun, tahun 1511 ustaz. Itu Portugis masuk dalam ke apa? Tak tahu mana ada. Tuan tahu paling teruk saya adalah Al-Quran. Al-Quran kata ni, jaga muslim dan muslimat, ya Allah. Ya Allah, ada anak kita pun jadi tuan-tuan. Tapi itulah. UPSA pun 16.9. Bulan 6, 7, 8. Apa jadi? Kelah-kelah jekok ni tuan-tuan. Ustaz salah apa jadi? Baru cikgu matematik, macam saya ustaz. Pinjam budak-budak sebentar, pinjam kelas nak buat apa? Nak buat past equation. Nak buat score A. Nak buat lagi tu, semua kan bimbang. Kalau pelajar tak boleh A, sains tak boleh A, matematik tak boleh A, bahasa. Siapa bimbang anak tak boleh baca Quran? Tak mahu sifat Al-Quran. Akhirnya kita nampak kesan teruk dah tuan kali. Quran teruk dalam sekilas. Saya jawab di sebuah pusat, naik tinggi di utara Semenanjung. Dalam auditorium universiti tuan-tuan. Pelajar 19 tahun. Lepas jawab sejak 20 minit, junior saya UNF rusak, saya ambil masuk bilik tu. Refreshment dah minum air. Makan dia tuan-tuan, dia kata ustaz, saya tak sempit pelajar tadi sekarang 225 orang. 225 orang saya tak sempit, 100 orang lebih. Langsung tak boleh baca Quran. Allahu Akbar tuan-tuan, 19 tahun. Mana separuh tak boleh baca Al-Quran. Itu langsung tak boleh baca. Kau baca salah. Baca tajwid tunggal langgar. Kau dia baca alif, lam, mim, ra, al-mari. Balik awal apa? Tuan-tuan, muslimin dan muslimah. Ha? Bayangkanlah, kadang-kadang kita nak buat tentang Nabi, saya pergi keluar di Mosor, Poland. Ha? Poland, bukan Fedah Pano, Poland. Jauh tak sekali. Ha? Ini istimah, kalau pelajar, baik-baik medik, Malaysia. Timpun. Saya pun beri tinggal salah mudah tentang Islam, tentang Nabi. Tentang keluarga Nabi. Dan lepas dia, saya ambil mereka sekali apa, saya ingin sorang dia betul. Itu creep among the creep. Sahabat pun tak seorang dulu tuan-tuan sekalian. Pelajar-pelajar cerdik, belah-belah studio pekat ni. Boleh kata benda straight A, SPN tuan-tuan. Seorang je dulu. Soalan-soalan mudah, siapa kasi Nabi di Gelang Kemara, anak kat Nabi, syahid, beda perang, muktah, siapa dia. Benda-benda tak boleh jawab tuan-tuan sekalian. Tak boleh jawab. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, kita tak boleh berpolemik, kita buat tu program tuan-tuan. Program buat ilmu, wacana ilmu, kita buat tu kepada masyarakat. Bahkan hari ini makin menarik, saya rasa tuan-tuan. Sebab saya perhati, kita panggil semua baik-baik. Mutadayin, mutadayinah. Hak juhur-juhur. Ha? Bukan tuan-tuan mesti, Masya Allah, suka tengok tuan-tuan. Hari ini, tuan-tuan, kita buat pula. Ha? Awal program macam basket dah awal. Hari ini perlu macam suara ni. Macam hijab lah, ha? Kumpulan medicine, ahli, kumpulan ekspedisi. Ni ramai ni, kita tahu kita mungkin main di amok pula tuan-tuan. Ha? Pula amok. Ini zuar. Sebab mereka ni tuan-tuan, kita boleh buat dakwah kat luar untuk bayar anak-anak muda tuan sembilan. Saya dengan Zuan dan Mijin, dua gustang ni tuan-tuan, Alhamdulillah. Jauh, daripada 1,800 jam, naik buk tuan-tuan 8 jam, pagi sampai petang, lepas 5 jam, yang lori balik tuan-tuan. Masuk kawasan ni, pun orang suruh kenyak tuan-tuan. Yang Islam 263 orang, 1,000 lebih lagi, kafir, dari paganism, pagan, percaya pada roh dan semangat. Buat forum dan masjid, berapa kelak yang mari? Kita pun war-warkan, iklankan lepas ni dekat ruang. Ruang datang rumah panjang, kita buat kontas. Kontas, konsert campur tasbira. Ha. Dia dengar artis rock malam ni sana, rock dia kena mainan lagi total. Ramai malam tu, penuh kontas kira. Saya tasbira sekejap, ah, ini suar lah. Suar pun nyalakan lagu negeri ni, lagu apa? Lagu semangat yang hilang. Hijau bumi tuah. Saya tengok semua boleh nyanyi tuan-tuan. Muda-muda semua boleh nyanyi. Saya pun pelik macam mana dalam hutan boleh hafal ekspedisi tuan-tuan. Tok Bila, Tok Bila depan ni, Tok Bila, Tok Bila tadi. Tok Bila apa? Tok Makmur tak tahu lah. Ha, jadi, ha, ni kita buat perangan. Kita berjamah tentang Nabi dan Islam. Kita jamah tentang Islam. Jadi, tuan-tuan, kita terus buat kerja-kerja dakwah ni, insyaAllah. Jadi, kalau Ustaz berkata yang sejauh dulu, ha, mengapa kita sambung kita terusul? Sallallahu alaihi wasallam. Majlis mengucapkan kita terima kasih pada Al-Fatih Tukur Ridwan Manul dengan taran awal mengenai sirah, apa yang kita kata peristiwa yang cukup besar yang menjadi titik tolak kepada takwim ataupun kalender Islam pada hari ini, yang mana sebelumnya dah ada dah Muharram, Safar, semua dah ada dah, cuma nak ambil
tahun pertama itu bulan apa? Sebab 12 bulan setahun ni Allah yang sebut inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahr. Sesungguhnya satu tahun itu ada 12 bulan. Di sisi Allah Subhanahu wa taala Allah yang tentukan. Ada yang majlis ucapkan selamat datang kepada saudara Zuan ataupun Bro Zuan. Saya suka juga dengan lagu ekspedisi itu ni. Dan kita pun rock and berdaya juga. Cuma pada malam ini dihimpulkan kita kerana Islam dan hijrah yang hebat. InsyaAllah kita pergi kepada pada Zuan. Mungkin ada sedikit perkongsian perhijrahan. Dan mungkin kita boleh tanya Zuan, hijrah ke mana itu? Maknanya perkongsian dalam hijrah hidup ini, dalam kita lebih maju ke hadapan dengan Islam. Pada tempat apa insyaAllah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Yang saya hormati, yang saya kasih kepada Ustaz Dr. Yormano, dan saya hormati Tuan Moderator, dan saya hormati yang saya kasih Tuan Imam Tuan Bilal, seluruh ADK Masjid, Muslimin, Muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Apa yang saya dapat kongsikan sini, malu saya ni sangat rokos. Kamu dah kena sebab ekspedisi. Ekspedisi ni tersohor lah. Sekitar tahun 90-an, sekarang keluar ada lagi. Saya keluar dari sini, keluar gitu je, dah tuntut kontrak dengan saya balik, tak ada penipu ada. Jadi, saya, kenapa saya keluar tiba-tiba tengah popular tahun 2000 ke lagi. Tak nak main balik, tak nak main band ekspedisi. Ada konsert, saya tak nak pergi dengan cerita hijrah saya. Cerita yang kita kongsikan cerita semua jadi tiba-tiba tuan-tuan. Mungkin cerita-cerita berlainan, tapi cerita saya berlain. Saya seorang musician rock. Macam mana boleh berubah dia sebut cerita pada masjid, pada ilmu. Ini yang saya cerita, saya consider. Cerita dia, saya cerita mana-mana basic saya sama macam dia. Nak cerita pasal berubah ni tuan-tuan. Nak kata kita dah tua pun nak berubah. Ramai orang tua tak berubah lagi. Nak kata kita jatuh miskin pun nak berubah. Ramai orang miskin tak juga berubah. Nak kata kita jatuh sakit, baru nak berubah. Ramai orang sakit tak juga berubah. Berubah ni satu hidayah Allah. Tapi kalau kita, saya sendiri lah, kita semua tak menghadiri majlis ilmu, tak datang ke surau, ke masjid, mana mungkin yang nak hidayah. Betul tak tuan? Kenapa tak tahu? Kita tak ada ilmu. Menjak saya ada ilmu, baru saya tahu. Ini saya cerita. Mana-mana pun saya tengok, mana-mana pun saya cakap macam ni. Saya suruh anak murid datang ke masjid, ke surau untuk kita dapatkan ilmu. Supaya kita tahu. Sebelum ni kita tak tahu. Satu cerita, satu kisah lagi. Sahabat saya ni seorang pengubah lagu. Beliau ni, nama dia sinonim dengan Rockers Malaysia. Banyak lagu ciptaan ni disebut banyak juga. Lagu-lagu Melayu pun banyak juga. Tapi tak boleh nama beliau lah. Dia sahabat saya lah, dia komposer lagu. Satu ketika masa tu, Radio Era mengisahkan mereka telah meninggal dunia. Saya pun cari-cari beliau, saya jumpa di dalam Chowfield Road sama Macada tu mana ada lagi. Saya bawa balik pulang, dia balik. Kenapa? Saya marah balik rumah, saya marah dia. Kenapa kau menjadi begini? Saya kan nasi semua dah kaya raya, mencerita lagu kamu masih di daerah. Tapi tentunya cerita bukan saya nak ada di sini, cerita saya. Sekarang saya marah beliau dalam rumah saya tu. Dia gegarkan dengan saya. Gegarkan suria di atas. Saya pun di atas tak dapat apa. Dia gegar lagi. Mata dia dah putih lah. Masa itulah saya terdengar suara mengatakan, aku nak ambil nyawa. Saya suruh kata lagi, ikut orang akal. Aku nak ambil nyawa, saya terlalu sakit. Tapi nak ambil nyawa bukan sakit atau segar. Saya tu terketar-ketar kan. Seterusnya, masa itu saya belum solat lagi. Saya masa itu dah solat. Tapi solat saya tu campin. Kadang-kadang buat, kadang tak buat. Kadang-kadang tiga rekan, tiga waktu. Saya rasa tak buat pada waktu. Zaman roh kan, zaman tu kan. Saya pun naik ke atas, tunaikan solat zuhur saya. Saya solat zuhur, saya isteri dia panggil zuhur. Saya solat dia, tak ada, dia tak ada. Saya pun, apabila selesai solat, saya turun bawah, kebingungan. Macam mana nak urutkan satu jenazah yang tak pernah saya hadiri mana-mana jenazah pun kematian nak uruskan, tak pernah belajar urus jenazah. Saya pening kepala.
Hinggakan saya tadi pun kawan yang ada lah. Kawan saya semua lokal lah. Biasa kalau kematian ni tentulah Pak Imam ke Pak Lebay ke datang rumah kan. Rumah saya tu dihadiri oleh rokers-rokers satu Malaysia. Bayangkan tu lah. Semua rambut panjang. Oh, tinggalkan jiran tanya saya, Zul ada apa muka ni, ada syuting ke? Dia kata, syuting apa? Sipu dah meninggal. Beliau bantu saya ke ambulan untuk mendengar jenazah ni, report polis semua. Oh, saya tahulah cara kematian. Lepas tu, ambulan tu pula, dia beritahu, bang, saya boleh uruskan jenazah ni. Cash. Dia abang bayar RM1,600. Tak apa saya bayar, dia beli kapan, beli takis, semua dia tu. Tapi satu bang, kalau kubur ni, abang telefon. Ya, saya telefon lah. Dia waktu tu dah lepas isyak, hampir dah 10. Lepas tu pun, kubur kata apa, bang, malam-malam tak ada orang tanaman, tak ada mayat. Dia kata, kita tak tahu kan, ya. Lepas tu cakap, okey, gini lah. Dia kata, besok lah bang, tanam mayat ni. Dia kata, gini lah, saya nak artis nak tanam, nak kumikan malam ni juga. Pun tanya dia, okey, berapa kamu ambil upah biasa untuk beli kubur ni? Biasa saya beli 3.5 bang, 3.5. Okey, apa bayar double rate? Oh, boleh, boleh. Boleh pula, kata dia. Kena main, berjaya, kita tahu. Tapi tak, okey. Teruskan diuruskan. Okay, bayar double malam tu, datang lah pukul beratu dengan spotlight ke konsert. Oh, banyak ramai hati datang lah. Dia rock datang lah. Setelah selesai tu. Dah selesai tu, saya balik rumah. Besok kebingungan, kebingungan termenung. Dah budak jalan konsert, saya tak nak pergi. Dia marah saya, tak nak pergi. Saya pun tengah termenung tu. Waktu tu, subuh, terdengar suara azan. Rupa-rupanya, tuan-tuan, surau tu dekat dengan rumah saya. Selama ni saya tak dengar. Mungkin pekak saya kata ni saya. Saya tak dengar. Mulalah hati terdetik nak ke surau. Tapi nak ke surau tu jangan ketawa ke saya. Memang bercinta. Orang tak menangis orang lain. Perasaan dia. Orang ni biasa lain. Saya pun nak ke surau. Kalau lepas asal tu nak maghrib. Biasa maghrib waktu yang popular lah. Nak pergi surau ni. Nak pergi surau tu. Saya pergi ke dalam. Orang nampak saya patah balik. Patah balik. Waktu tu malu. Malu sendiri. Tak menangis surau. Besok pergi lagi, patah balik. Kami je tu hampir 2 bulan. Tak pergi juga surau. Tapi satu hari saya geram satu hari. Nak je pergi. Saya tengok surau tu orang tengah lorok. Masuk tu masuk celah. Imam sebut lagi. Dalam celah orang tak nampak je lah. Imam selalu masa tu sudah boleh. Mereka orang tak nampak kan. Lepas tu. Sampaknya je tu pun sampai 3 bulan. Lepas tu malu. Hingga kan saya rupanya dengan Allah ni. Berhati kepada saya. Tegur saya. Tegur saya. Dan ke sahabat beliau, jadi sahabat dan berdinak hasil surau tu. Saya belajarlah macam ilmu, jadi muazzin, belajar. Sesuatu 8 tahun saya habis belajar. Itulah saya datanglah ke surau kan. Untuk belajar, pasal kita tak tahu. Mungkin tuan-tuan dah tahu, macam saya ni musician, tak tahu betul. Ikut-ikut je semayang masa tu. Bila saya dah belajar wuduk, dah belajar solat, baru teringat. Dulu pun aku wuduk je, dulu aku solat juga. Wudu punya bukan solat dulu, aku dulu senang robek tu punya. Aku dulu bukan wuduk pun. Oh, dulu aku main air. Bila dah belajar bawa tahu arti ni semayang solat ni. Itu saya penyuruh orang datang ambil belajar. So, kita dapat ilmu, dapat tahu. Itu yang mana-mana pun. Pernah kawan saya pula ajak tempat lain. Belajar agama. Saya ikut dia ke depan sarang ni. Satu rumah banglo. Ramai jemaah dia. Meskipun dia punya janggut panjang. Oh, ikutlah. Tengok dia punya zikir pakai gendang. Zikir dia pakai gendang. Itu saya tengok. Isyak tak semayang lagi. Sebab orang lewat, dia tengok kitab tu. Kitab tu tulis Kediani. Allah, Kediani pula salah tempat aku ni. Saya pun cabut lah. Lepas tu kawan ajak pergi lagi, pergi kelam. Dia kata, semayang kat apartmen. Bukan masjid. Dia kata, semayang, dia kata semayang macam. Dia punya tak habis banyak kali. Apa yang main apa ni? Aku punya syiah tu, nak Allah. Salah tempat saya. Lepas tu saya kata, kawan ajak pergi IAP. Dia cerita IAP ni hafal Yasin. Dia nak pergi. Dia tak pergi lah. IP ni macam apa. Kita rasa kata ada nama dia suruh datang lah ke surau masjid. Kenapa? Kita nak bertobat ni takut sesat. Saya silap. Kenapa? Rata-rata masjid kita ni surau kita mengamalkan sunnah wal jemaah. Malu saya tak ada ilmu ni. Mengikut-ikut orang ni. Sesat orang pergi tu. Itu dia kata ni datang masjid lah surau untuk kita belajar agama. Kalau kita tidak sesat. Mana-mana muda saya pergi tahu. Ini saya pergi, lepas tu kami para artis berubah ni telah mengadil banyak usrah ataupun usrah ustaz-ustaz ayah cik ada
terutama banyak usaha-usaha kita di usrah, tapi yang paling terakhir saya usrah dengan Dr. Rendin nak jumpa ulama ni kan. Kita excited, budak-budak semua nak jumpa, tapi sampai sana semua patah balik, tak jadi pergi. Saya nak parking, nak pergi kajian, nak parking tak ada, macam-macam halangan ada. Udah kita suap balik lah, tak jumpa lah, susah. Tapi kita, saya rasa nak jumpa orang dia bukan senang. Ini ulama, ya, saya pun upah mereka pakai kereta. So, bagi dia kereta, saya pun jumpa, dapat halangan, dapat jumpa. Dan hari malam tu, tak ramai lah. Perempuan ada lah, sampai 20 orang lagi tu lah. Ada juta nak jumpa ulama, nak cakap pun tak boleh. Dia pun cerita hadis, cakap Quran, dia cerita tentang artis. Apa dia bagi semangat pada kami, dia kata, kamu artis, teruskan seni kamu. Tapi ubah, yang nyanyi ubah dirik-dirik dia. Bantu agama Allah ni, tarik kamu punya, tarik kamu punya peminat, bantu agama Allah ni. Jadi saya sempat suntikan, bahawa Islam tidak melarang berorak, tapi berorak macam mana, lirik-lirik dia kena faham lah. Jangan puja selain Allah, dia kata. Jadi saya pun dapat suntikan itu. Lepas tu saya pergi ke Penang bersama Ustaz Afnan. Ustaz Afnan kata, Azwar, kau buat dia tak baskin kedai tu. Kedai tu tok naik ketuk. Petang-petang, dia pun baskin ke situ. Baskin petang lah, hari nyanyi lagu-lagu Evergreen. Nah, tak boleh nyanyi lagu kawan tu sama. Dah lari ni. Senangnya lagu apa dia mesti naik. Oh, dia minta bro, bro, lagi bro. Okey boleh, malam ni datang ke pantai, kita ada konsert. Oh, dia orang datang ramai, malam tak sangka ramai. Dia nyanyi dua lagu je tu tuan. Selain tu, tak pernah atas kerah, jam dong habis tu. Dia tak dengar. Itu taktik. Itu saya, dekat center market pun dia buat. So, maka kita basi ni tu, ramai yang beli penuh. Ramai dengar-dengar, lepas tu dah ramai saya berhenti lah, berhenti tu. Abang bawa perintah segera, orang dengar tu. Dapat sampaikan, apa, dekat masjid tu mungkin orang baik-baik datang. Tapi di luar sana anak muda, masih tak tahu agama ni. Dia bukan tak nak datang masjid, tak tahu. Macam saya tak ada malu datang masjid, perasaan malu, tebal. Tahun lepas saya buat dia Melaka. Satu ustaz tu, dia basking dekat di Padang Majlis. Banyak marok saja, marok lah, lepak-lepak. Tiba asing pun boleh tengok lah. Waktu maghrib ke, kita main, di situ juga kita solat di situ. Ustaz tu ajar macam mana ambil wuduk dengan satu mineral tu boleh, 5 orang boleh ambil wuduk. Saya pun dapat belajar, oh mineral tu boleh ambil wuduk. Dah-dah orang di tengah, dia buat. Alam kita solat di situ, ada ikut. Kita lihat di mana orang ada ikut kita solat, dah rok ni. Alam dia tanya lagi, nanti kaya ni pun kan. Alhamdulillah, saya gunakan saya punya kepakaran untuk saya minta kan untuk tarik anak muda ini. Yang ini saya nak saya ikut bersingkir merata-merata mana-mana untuk kita tarik dakwah. Malu lah bila kita pernah konser anak muda kan. Kalau ekspedisi ni di hari dia ramai. Saya cerita 10 hari kalau Pening saja nak 2,000 Kedah saya 2,000 kan. Pesta video. So, saya cerita kan. Saya tak pakai sebuat di Kuantan terus cepedak juga. Sana masa buat lah, selama yang sebab ni sebab ni orang dah ramai, saya berhenti lah, ustaz tak segerap. Dia orang pendengar, nak tanda dengar. Jadi, saya tak sampaikan kita kepada orang. Siapa ke rupiah pun dah jadi, ini suar lah, saya dapat rupiah, nak suruh beli kan. Di situ pun dah tengok, saya pun dah macam. Memang suruh dah, mana dah rekod kaya, dah buat pasal malam. Itulah lah, ini saya pergi mana-mana pun, saya buat ini, itulah apa yang ada kepakaran saya. Ini budak SPC pula nak ajak saya main balik, saya dah main balik dengan tuntut. Saya keluar, tak ada kata apa kan tuan, dari kontrak ni kan tuan. Orang tutup lah, lepas tu orang dah bergaduh, nak ajak saya main balik. Tapi tu juga saya nak tarik orang, macam saya pernah tarik, macam saya ada Ali tu pun, juga Ali pun. Saya pernah solat, dia ikut belakang. Saya ternampak dia, saya suruh macam doa dia lagi. Saya ada orang dah okey kot. Jadi pembuka, macam kalau kita benarnya saya tanya ustaz, saya sampaikan, saya tak boleh. Kalau saya nak teman-teman cerita agama kat orang, dia hati kita balik. Dulu macam bagus dia semua, ada seorang balik. Dia cakap berlaki, ustaz ni kata gini. Dia boleh ikut, teman pun dengar. Itulah saya hari ni, mana-mana pergi, saya sampai kat awak. Saya harus cara saya. Mungkin orang cara dia, ini cara saya. Saya buat basking mana di luar, dua masjid banyak anak muda lagi yang ramai tak tahu. Yang takut pergi masjid. Jadi bila dia saya buat macam ni, panggil ustaz, tak serah. Pembuka minda dia. Itu pula mahu berada. Saja saja bersama. Allah Allah.
Terima kasih majlis mengucapkan kepada Brother Zuar dengan perkongsian yang cukup baik, pengalaman yang mungkin tuan-tuan tak ada. Tuan-tuan lahir dia pakai seluruh bandar, mana sama dengan dia. And, jadi nak meninggalkan kelazatan maksiat bukan senang. Bukan senang. Anak murid saya orang iman, belum Islam. Dah 10 tahun, apa tak tahu dia Islam. 10 tahun. Abang dia padri besar Sarawak. Dia balik dia, mak dia goreng daging babi tu kan? Allah. Babi tu babi. Saya tak sebut khizir, maksud khizir kan saya macam anak dia. Daging babi. Saya tanya dia, daging babi ni sedap buat apa ni? Daging babi ni ustaz, campur kunyit, garam, goreng, nyaman. Orang biasa seluar pendek, kaki panjang, baju sedar, dadu pindang, rambut keterbangan, bak kuntianak, uang besar, nak tinggalkan, bukan senang. Melainkan ada satu nilai kelazatan yang lebih lazat daripada maksud. Sebab itu bila sebut hijrah-hijrah ini, proses yang begitu besar dan perlukan pengorbanan yang luar biasa. Sebab itu bila sebut Sayyidah Umar tentang hijrah, dia sangat sinonim. Umar itu ketika mana jahiliyah ni tuan-tuan pun boleh faham. Dalam pertandingan minum arak, orang bawa jak, bawa mak, Umar bawa barrel. Barrel tuan-tuan, barrel arak. Tetapi daripada manusia ini berubah daripada sifatnya sifat haiwan menjadi malaikat yang berjalan di atas muka bumi dengan berubah. Nabi menyebut dalam sepotong hadis, "Lau sekiranya aku mati, ada lagi Nabi, lakana Umar Al-Khattab." Nescaya Nabi itu Umar Al-Khattab. Tuan-tuan, ini bukan sebarang manusia. Kata bila Zuar cerita tadi, saya tegur, saya dengar. Sebab nak menghayati jiwa dia, bukan main-main, boleh duduk sama dengan kita. Perkongsian. Sebab itu saya sebut, kalau kita duduk dalam masjid, kita rasa bangga dengan orang kita. Tetapi tuan-tuan, kita duduk masjid surau, kena yakin dan kena faham. Di luar sana ada remaja tak solat. Kadang-kadang anak pak imam, kadang-kadang anak bilal, kadang-kadang anak ustaz, tuan haji dan sebagainya, mana uzbilah dia tadi. Bermakna surau kena keluar ke futsal, tepi jalan. Orang muda dia tak mari surau masjid. Orang muda tepi jalan dekat padang bola sepak, itu orang muda pada hari. Sembayang dia tu pakai surau jin, tuan-tuan. Jin nak pakai apa? Jin pakai toncit lah. Kita pergi kepada ahli panel kedua, ahli panel pertama kita, daripada Ustaz itu. Kita pergi kepada Muhammad Ustaz untuk kongsikan tentang hijrah Rasul dalam kesannya kepada perkembangan Islam dalam konteks dunia Islam, dunia modern pada hari ini. Bala tempat Allah Masyukur. Masih pada moderator dan teman ahli panel, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Sebelum saya pergi kepada jawapan tuan-tuan, saya ingat mungkin sepanjang biru syabab atau biru pemuda kalau buat program menyebabkan artis itu kita boleh lepas syak umur itu pukul 10 boleh buat di tempat ramai tuan-tuan sekalian, ha? Di pasar malam dan sebagainya. Dan dah banyak dah program kita buat begini lepas maghrib dan masjid, lepas syak pukul 10 malam kita buat di tempat ramai tuan-tuan sekalian, di uptown dan sebagainya. Sebab memang jaya program-program setakat ini yang kita lepaskan artis tuan-tuan sangat berjaya tuan sekalian. Sebab orang Melayu ni suka berhibur tuan-tuan. Zuar ni dia masih fenomena lagi. Tuan-tuan kalau ikut dia memang terkejut lah. Saya pergi Sabah forum di masjid Tanpa Rudi. Penuh masjid tuan-tuan. Terkejut saya. Rasa popular saya tuan-tuan. Lepas forum kita tuan-tuan semua pun serbu Zuar tuan-tuan. Orang pun serbu Zuar. Aku rasa macam kumpang tembaga je. Dia masih fenomena. Alhamdulillah Muslimin dan Muslimat sekalian. Macam Ustaz sebut tadi. Tuan-tuan, anak-anak muda mereka kena penghiburan, mereka jauh daripada agama. Dan kita kena buat awal program, kena dekat dengan mereka. Mereka ni tuan-tuan di pula perhentian. Kami forum selepas maghrib, Ustaz Dasyuki Abdul Rani Tinggi 9, Ustaz Yusri Abdul Karim Tinggi 3 dan Ijab Pulau Madison. Di masjid tuan-tuan tak ramai. Tak ramai tuan-tuan. Memang pula perhentian, masjid besar 12 juta tuan-tuan. Ada tu gambaran di kampung saya, di Besuk tuan-tuan. Sampai keluar area metro satu kih masjid tuan-tuan sebagai maghrib berjemaah perantan ni tiga orang je masjid besar parking luar di kampung Lakluk Jentik. Kampung Lakluk bukan Lak 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 tiga orang tuan-tuan
masjid-masjid mereka tersergap indah tapi kosong daripada hidayah, kosong daripada petunjuk. Jadi pula penting begitulah. Tapi lepas isyak ke 10 kita start dalam masjid. Ijam tarik sikit suara tuan-tuan, jika begini saat begini, lepas tu Ustaz Yusif Nari, Ustaz Nazri terlibat, bila tasbirah. Tapi orang malam pun semua tak lari tuan-tuan. Pakai seluar pendek, pakai seluar jin koyak, tak ada sekalian. Namun ini pendekatan yang kita boleh buat kali insyaAllah. Atau untuk biru syabab atau biru pemuda masjid kita insyaAllah. Biru pemuda surah kita insyaAllah baik. Jadi, balik pada soalan tuan-tuan, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 13 tahun. Di Makkah 13 tahun. Siapa yang memimpin? Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Abdul Uzza ataupun Abu Lahab, Umar bin Hisham, Abu Jahal, Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah. Tuan-tuan, tempoh 13 tahun yang beriman 350 orang sahaja. Tuan-tuan, payahnya orang-orang terima dakwah Nabi tuan-tuan sekalian. Kadang-kadang orang lemah-lemah, mereka persenakan semacam Amir bin Fuhairah, macam Nabi Dhabi Rabah Al-Habshi, Sufi Khabab Al-Arab dan segala kena seksa tuan-tuan. Dan Nabi kita bijak. Di Mekah ni tuan-tuan, ada satu musim, ramai kabila Arab akan datang. Musim haji. Mereka juga buat haji bulan Zulhijjah. Tapi haji cara jahiliah. Jahiliah, jahalah, jahalatul bodoh. Jahil, bodoh, jahil dan arti kata tanpa petunjuk, tanpa pedoman, tanpa Alkitab. Buat haji tapi cara jahiliah. Kita tawaf, ya mereka tawaf juga. Tapi mereka tawaf telanjang tuan-tuan sekalian. Orang lelaki tawaf pada waktu siang telanjang, perempuan tawaf pada waktu malam telanjang. Mak skodeng je penuh atau tuan. Mujo tak ada YouTube dah. Kalau tidak jual CD pasar mandam lah. Punya karut tuan-tuan sekalian. Jadi mereka datang 360 kami Arab tuan-tuan. Yang dia tak ada patung-patung berhala agama buatan ini, agama semua berhala sekitar Kaabah. Katakanlah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Fuzara, Bani Kinana, Bani Lahyan, Bani Amir, Bani Zakwan, Bani Usayyah, Bani Adi, Bani Hashim, Bani Thaqif. Kira-kira 360 mari musim haji. Mana ramai yang datang. Maka Nabi ambil peluang untuk berdakwah. Tuan-tuan sekalian, Nabi pernah sampaikan Islam kepada Bani Amir, ajak pada Islam. Bani Amir tolakkan sekalian, tak mahu dia bertemu dengan sebahagian besar kepada Arab yang tak beriman. Tak ada lawan arus perdana tuan-tuan. Nabi sabar. Nabi berdakwah pada Bani Syaiban. Nabi ajak Bani Syaiban kepada Islam. Tak nak juga. Sama lah. Alasan tak nak tuan-tuan sekalian. Maka Nabi kita yang bijak. Dengan sifat fatanah Nabi tuan-tuan sekalian. Nabi fokus kepada orang-orang rombongan haji yang datang daripada Yathrib atau Taibah. Itu nama lama pada Madinah. Madinah Al-Munawarah. Nabi bilang kenapa? Bandar yang bercahaya tuan-tuan. Nama lama apa? Taibah, Yathrib. Kalau tuan pergi Madinah tengok punduk hotel tu, Taibah Hotel. Itu nama lama lah tu, nama lama Madinah. Macam kita lah, anak budak-budak. Tak tahu semua. Jom ke Port Well. Benda Port Well. Kuala Sepetang. Nak kena miudang, tuan-tuan. Port Well, nama lama. Jasetan, Kota Kinabalu, tuan-tuan. Jadi Taibah atau Yathrib, tuan-tuan, ada orang Yahudi. Yahudi banyak Al-Nazir, banyak Qurayzah, banyak Qainuqah, banyak Taimah, tuan-tuan. Dan Yahudi ni kalau tengok sejarah dan sirah tuan-tuan, dia pilih tempat-tempat ni. Di jazirah Arab ni. Di Fida, Wadil Qura, di Khaibah, di Yathrib. Ni semua tempat yang subur. Kalau tengok peta Saudi pun memang ni tempat subur tuan-tuan. Apa tanda subur? Ni, dah ada ladang kurma, pokok kurma yang subur tuan-tuan. Tuan-tuan pergi ziarah Madinah dah. Mutawi kata besok, sila berkumpul 8 pagi di lobby hotel. 8:30, pas jalan. Siapa lewat? Tinggal. Oh, penuh. Satu bar. Pergi ke ladang kurma, beli kurma ajwa, kurma rakah, kurma mariani. Lepas tu pergi pula ladang unta. Ingat tak ladang unta? Allahu akbar, bau kuahnya kecil unta tuan-tuan. Tak, tapi dia pengalaman menarik. Mutawi buat ni. Ni bekah ni. Apa? Susu. Susu unta tuan-tuan. Suruh pakai minum. Susu unta ni banyak khasiat. Lagi dia bau kuah lah tuan-tuan. Tak apa bau lain, bau kencing unta lagi tuan-tuan. Susu minum semua mengelik kepala tanda. Mutawi pandai. Dia kata, Syekh. Syekh, minum, minum. Susu unta bagus ni. Kuat tenaga batin, kuat tenaga batin. Lalar ke, dia kata. Habis pakai minum. Beli tipikal sebut kuat naga batin, habis pakai minum tuan-tuan. Allahu Akbar. Baik. Jadi, kepada semua tuan-tuan. Yahudi, dia cerita pasal Rasul akhir zaman yang disebut dalam kitab Taurat. Rasul akhir zaman nama Ahmad. Ahmad atau Muhammad ialah orang sama. Yang Nabi SAW. Tuan-tuan.
Jadi tuan-tuan, ada Nabi berdakwah kepada orang-orang khazraj di musim haji ni, tuan-tuan, mereka teli maklumat dengan apa mereka dengar daripada mula-mula orang Yahudi. Baik, itulah berlakulah tuan-tuan bulan Zulhijjah, tahu terlebih kerasulan kalau sekalian berlakulah Bayatul Aqabah yang pertama, perjanjian Aqabah yang pertama tuan-tuan. Aqabah ni lah masa dia agak tersembunyi, tempat melontar lah tuan-tuan, tempat melontar kita sekarang buat kompleks seperti ikat tuan-tuan dah. Kalau boleh teman-teman yang masih belum buat haji tuan-tuan, usahlah pergi dapat pergi masa umur yang masih muda, masa kita masih kuat tuan-tuan. Jangan tunggu-tunggu 70 orang mukbang tak larat tuan-tuan, 60 patah tak larat. Dan sebab kita nak sa'i, dia makan fizikal, nak tawar ni fizikal, nak melontar pun tuan-tuan. Oh ramai, 36 juta ni ramai, berasa-rasa tuan-tuan ramai pada haji ni. Saya duduk kat Muhasin, dia kaki dari kat jamlah tuan-tuan. Kalau juga 25 km, pergi balik 5 km. Lepas itu tubuh kita sehat dan muda, ya kan? Ni orang pocok-pocok terhadap tuan-tuan. Mula-mula semangat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Mula-mula, dah ujung jauh letih punya lain. Lakau baik-baik, lakau baik-baik. Tak Allah dah bawa. Kena pergi masa muda terpuak ni, atas selia ni. Ha? Di Aqabah tu lah, lakunya kerja semua. Lelaki semua. Dan mereka tuan-tuan berbaik dengan Nabi. Lepas Nabi hantar tenaga nakik-nakik Luqabah ni tuan-tuan pergi ke Madinah tuan-tuan. Siapa mereka? Dalam sirah sebut antaranya Mus'ab bin Umar. Mus'ab dikelas Mukri al-Madinah, pembaca Madinah. Antara sahabat yang hebat, kita baca Al-Quran, ada kisah dia. Tuan-tuan Al-Quran, apa dia? Abasa wa tawalla. Siapa dia tu? Kisah Allah bin Umaktum. Kalau sekalian tu, dia ni buta tapi alim Al-Quran. Al-Quran tuan-tuan. Sebab tu kalau tanah Arab ni tuan-tuan ramai syekh-syekh alim, ramai orang buta, ramai. Bahkan jadi fenomena dunia tuan-tuan. Saya ingat pada tahun awal 1994, Syekh Dr. Umar Abdul Rahman. Nah, siapa Hosni Mubarak angkat penjarakan dia. Kena ekstradisi Amerika pula. Guantanamo Bay, kena penjara tuan-tuan. Dia ketua Jamaah Islamiah. Nah, kalau sekalian. Lepas tu siapa? Paling fenomena. Kalau kita pergi Mekah ni, keset dijual, CD dia dijual tempat tu, bulat kutubah dia. Dia buat. Jual aku sama dia, Syekh Abu Hamid Kish, ulama buta Mesir. Hebat tuan-tuan. Pernah di penjara zaman Khot, zaman Anwar Sadat. Sebab dia menentang perjanjian Dewi. Dia tangkap masa buta. Siapa dia ni tuan-tuan? Punya fenomena. Kalau 12 tengah hari masuk waktu Jumat di Mesir, 8 pagi masjid tempat jadual di berkutubah penuh orang tuan-tuan. Zaman dulu bukan kata nak rekod YouTube macam ini tuan-tuan. Punya fenomena. Dia akan berkutubah ni tuan-tuan dengan bahasa yang indah, suara yang lantang, kerasa ingatan dia kuat. Bahasanya indah, menyentuh perasaan. Dia khutbah semangat, orang semua menangis. Orang celik, menangis. Merah mata-mata. Kita merah mata juga, merah mata tidur. Tak tidur macam mana tajuk khutbah. Makanlah buah-buahan tempatan. Tak tahulah macam kita nak pergi. Saya cerita ni, luas Selangor wilayah. Tuan-tuan bergerak, tuan-tuan. Tak, saya tahun 1998, bulan November. Ada bukhari terbawi di Terengganu tuan, di Sekayu, kampung Sekayu tuan-tuan. Termasuk Ustaz Nabi Nahasan. Tuan-tuan saya bawa tanya Ustaz Nuzuddin tuan tidak. Nah itu yang Jumaat, pergi masjid. Dakdah tu imam, Alhamdulillahil Qail. Nah kata sedak dah khutbah. Rupa tajuk khutbah apa tuan-tuan, tanam dah semula kau kereta. Saya tak ada ingat. Saya lupa lah dah sekalian, ya Allah. Jadi Syekh Abdul Hamid buta tapi alim. Ramai lagi dah sebut Syekh-Syekh putanya. Tapi zaman Nabi ni, Allah bin Maktum. Apa sahabat-sahabat dia buat di Madinah tuan-tuan? Buat markas ilmu tak di luar sebut. Nak hijrah? Hijrah tapi dengan ilmu. Hati-hati saya ingat saya tahu lebih dah. Tapi yang mana buat intern? Mudah sebab apa? Mereka tak main masjid. Mereka tak duduk di kuliah ilmu. Akan sekali. Tak kapan tarik balik masuk dalam dinasti tuan-tuan sekalian. Dengan ilmu tuan-tuan. Ha? Nabi gerakkan jihad tak ada dulu. Dari Imam Hasan Al-Banna, apa dia menggagaskan rukun baiat, dia tak letak tahiyah dulu kepada banyak. Dia tak letak jihad dulu, letak yang pertama al-fahmu. Al-fahmu tuan sekalian. Baik, jadi buat markas ilmu namanya Baitul Qura. Baitul Qura tuan sekalian. Islam diajar, Al-Quran diajar kepada orang-orang Madinah. Sebab itu digelar Mukri Al-Madinah kepada Mus'ab bin Umar. Lepas tu setahun tuan-tuan, mana berlaku ni, yang kedua budak. 73 orang muslimin, 2 orang muslimat, termasuk Ummu Mustafa binti Sya'ad, datang berbaikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian Aqabah yang kedua. Cuma tuan-tuan sekalian,
Baikah yang kedua, bocor kepada kafir Mekah. Bocor tuan-tuan Umar bin Hisham ataupun Abul Hakam. Lepas tu ialah Abu Jahal atau sekalian panggil semua kabinet Mekah bermusyawarah di Darun Nadwa. Tuan-tuan, mereka merencanakan konspirasi dalam sekalian. Mereka merencanakan konspirasi kerja jahat mereka. Dan Allah bongkarkan dalam Al-Quran. Sebagaimana tuan-tuan baca Al-Quran, tuan-tuan sekalian baca Al-Quran, baca surah Al-Anfal ayat 30. Saya ingat kalau panggil penceramah mana asal hijrah mana apa, aku baca ayat ni lah pada malam ini. Tentang hijrah. Dan Allah berfirman, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah, apabila orang-orang kafir merencanakan perancangan untuk menahan kamu, yakni memenjarakan kamu, atau untuk membunuh kamu, atau untuk mengusir kamu, yakni keluar daripada Mekah, dan mereka melakukan perancangan, dan Allah pun melakukan perancangan, dan perancangan Allah yang lebih baik. Maka berlakulah operasi hijrah Mekah ke Madinah. Siapa yang pertama hijrah? Kau tengoklah siapa dia? Abu Salamah. Abu Salam. Siapa yang paling akhir? Juga tuan tengok siapa dia? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi tuan-tuan, dan kita lihat dia panjang peristiwa ni tuan-tuan sekalian. Apa yang Nabi buat di Madinah tuan-tuan sekalian? Tuan-tuan sekalian dengan masjid. Satu hasta panjang, satu hasta lebar, tata buat metoyo. Nabi bayar papasan pada dua anak yatim. Tanah yang diambil sebagian tersebut. Lepas tu atas pelepah kurma yang silang menghilang. Pasir yang diratakan sebagai lantai. Letak lepas yang ada kerana sekalian. Tapi meriah ni lah. One stop center zaman Nabi. Tempat berhimpun kerana sekalian. Ada ahli sufah yang belajar sepenuh masa kerana sekalian. Mereka hafal hari Nabi. Mereka hafal Al-Quran kerana sekalian. Hebat, tuan-tuan sekalian, hebat. Pada zaman kita, tuan-tuan, banyak majlis-majlis hebat, usrah. Tapi, tuan-tuan, tidak ada kuliah-kuliah ilmu. Kita ni lah, saya tengok jadual penuh majlis kita ni. Hebat, tuan-tuan sekalian. Saya tadi saya rasa malu. Tempat saya, tuan-tuan, di sebelah besu, di sebelah setiu. Orang tu, ulu dengan, ulu dengan tu lagi. Tengok, wah. Kena dong telemong, dong anjin. Dong telemong nama kampung. Flek-flek, kampung tu imam apa. Kampung tak iman, lapo. Kalau tak iman lapo, makmu tak pas bulu. Orang yang besar, kuliah agama tujuh orang yang baru di tahun senang. Pernah, tak senang. Sekali makin pedalaman, makin tak minat ilmu. Makin pedalaman, makin orang tak belajar. Makin tak mengaji, tak ada sekalian. Ini masalah. Oh, masalah muslim kita muslim. Sebab itu, tuan-tuan, Nabi tunjuk tadi, masjid, betul tu, baik berkorak, tak senang, ini sebagai markas pengajian, markas ilmu, tak ada sekalian. Wallah. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Ridwan. Perkembangan perjuangan Nabi hijrah membawa kepada pergerakan Islam, kontemporari gerakan-gerakan Islam. Perjuangan yang begitu hebat. Bila mana dia hebat, maka kita kena mengambil cakna di atas apa yang Nabi telah lakukan. Tuan-tuan, perempuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi Ustaz dalam pusingan yang pertama sebut tentang satu surah, nama dia surah Ar-Ra'd ataupun Ar-Ra'd Alif Lam Mim Ra. Bila anak-anak kita tak pandai baca Quran, disebut Al-Mari. Tadi datang mesej kepada saya, ada sahabat kita nak buat, tanya Ustaz, macam mana orang sedang nazak nak baca surah itu? Surah tadi itu diajar oleh Nabi, dibacakan ketika orang sedang nazak. Maksudnya, untuk mendapat anak yang boleh membaca surah itu, dia melalui proses yang cukup panjang, pengorbanan daripada ayah dan ibu, menjadikan anak boleh membaca Quran. Anak tahu nak bawa mak ayah ke mana, ketika nazak dan sebagainya. Sebab itu pentingnya kita, dalam kita menanamkan apa yang kita sebut, pancangan Islam dalam diri anak-anak kita. Sebab itu sedikit cara berfikir kita kadang-kadang merugikan. Sebab itu penghijrahan itu mesti dilakukan berterusan. Maka semangat itu sentiasa berkekalan dalam hati kita. Kalau tidak, kita mendapat zuriat-zuriat yang lemah dalam agama ini, yang tidak boleh jadi hebat. Sebab itu Umar Sayyidina Umar menyebut innama taqadal ural islami urwatan urwatan idha nasya'a fil islami man la ya'rifu jahiliyah.
akan terongkailah simpulan Islam itu. Ikatan demi ikatan, simpulan demi simpulan, sekiranya tinggal dalam Islam itu, mereka-mereka yang tidak faham apakah itu jahiliyah. Sebab itu pentingnya perkara ini dalam kehidupan kita untuk kita terapkan. Dan betapa pentingnya kita garakkan kerja-kerja dakwah itu tadi. Zuan bersama kita, Iwan bersama kita, Ijab Medicine bersama kita. Maknanya kita garapkan. Maka ia bukan kerja yang sangat mudah tetapi payah. Tuan-tuan duduk di Selangor, alhamdulillah banyak program-program. Kalau tempat saya Johor pun boleh tahan juga teruknya. Kadang-kadang masjid hebat, nama Masjid Jami' At-Taqwa, mayang orang je, imam yang ambil lah. Kalau imam meninggal, Bilal solat. Kalau Bilal meninggal, dia bangun solat sendiri. Masjid aku lah tu. Dalam keadaan inilah yang kita sebut perlulah kepada perhijraan, dan ia merupakan cabar. Balik kepada yang kedua ini, kepada yang kedua, saya yakin bahawa di sana siapa yang berhijrah, dia mendapat rezeki yang melimpah ruah. Tetapi apa yang sebenarnya, kalau kita nilai dari sudut kebenaran, pasti ada kekurangan. Dulunya orang ramai sokong kita, suka kita, tiba-tiba dulu mari konsen, sekarang mari forum. Maka di sana ada cabaran. Kita mohon sedikit perkongsian daripada saudara Zuar, cabaran-cabaran Zuar hadapi setelah daripada berhijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Fala tafadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Satu cabaran juga berubah ni. Malam kita rocker yang berubah, kawan-kawan semua lari, semua lari. Ya, ada orang kata saya sesat. Apa tarikat dia belajar ni? Dia kata sesat lah. Jadi banyak lagi, satu lagi cabaran sehadapi ekonomi. Bayangkan biasa dapat income kita ribuan-ribuan dalam bulan-bulanan. Tiba-tiba bila kita berhijrah, memang income kita dah turun. Jadi saya awal-awal dah tahu benda ni. Saya buat persediaan, saya reducekan, saya kurangkan perbelanjaan saya. Kalau dulu biasa hidup senang, dulu rumah TLS ke, kena dulu rumah flat lah. Kena, kalau dulu pakai Honda, pakai lagi perhubung. Jadi kena kurangkan bebanan. Jadi, ini yang mencabaran untuk orang berubah. Memang susah. Satu lagi, kawan-kawan semua pakai lagi semua, tak nak, telefon semua nak angkat. Macam dia kata sesat lah, apalah. Kan, jadi istilah saya sebab tak nak kawan saya, walaupun saya pun tak kisah, saya mesti ada kawan lain. Saya akan tempuh, saya ikut budak-budak keluar 3 hari, belajar, ibu nak tablik dia, keluar, belajar doang. Jadi, istilah kawan-kawan saya dah memberi kekuatan pada saya. Tapi sementara je, waktu kita berubah tu sementara je, orang pulau orang kita. Tapi lama-lama dia orang terima, saya kembali asal, bila saya pakai elok balik sikit, campur dia orang balik, dia boleh lama-lama dia terima. Lama-lama dia orang tahu, kita ajar dia solat. Dia ajar solat, dia orang marah. Kita solat depan dia orang. Sekejap, saya nak solat je. Dia orang tercengang-cengang, dia pandang orang masing. Kadang solat dekat situ je solat, selapa je. Tapi lama-lama seorang tu mau ikut dia kan. Itulah cara saya. Nak cakap kita tak boleh. Ya, ustaz boleh cakap, saya tak boleh cakap. Kena marah balik, kena sama balik dia. Jadi kita buat itulah. Tunjuk kita cakap elok-elok sikit. Tak ada cakap, lu buat tak ada lah. Cakap elok-elok lah. Kita kena tunjuk kita punya akhlak lah pada orang. Saya kadang-kadang saya punya mana-mana, saya pernah pergi show ni dulu berdiskusi ni, naik band sama. Saya cakap, jam berapa lah? Dah suruh ke? Dah semua dia. Singa masjid lah. Saya bawa lah, saya bawa band. Saya bawa band masuk masjid, saya sorang. Tapi saya sorang yang turun, yang lain tak turun, yang lain tak buat. Tapi lama-lama dia faham. Tapi kadang-kadang tu, demam rakyat dia bagi Zohar buat band, dia buat masjid. Kalau tak dapat break sendiri, gitu lagi. Jadi lama-lama dia orang faham lah kan. Saya tak ajak dia orang, tak ada dia. Kita nak marah-marah dia orang kan. Jom solat pun, kita solat. Lebih-lebih cakap lagi, kita kena sama balik. Jadi saya buat itulah. Itu cabaran tu memang cukup. Memang mencabar betul lah. Segi orang kata kita tak betul apalah. Segi ekonomi kan, kita dah hidup biasa kan. Kehidupan kita dah, income kita dah turun. Jadi kita kena pandai label lah. Kita boleh income di mana. Tak boleh kan dulu kita pernah dapat. Kalau ekspedisi tuan-tuan dulu, masa konsert dia RM25,000. Paling murah. Dan dulu income saya dulu pun, saya cerita lah kan, mewah lah.
Tapi bila kita berhijrah ni, memang income dah turun. Memang saya pernah jalan kaki 2 minggu je, tak ada kereta. Saya tempuh juga lah, naik bas, tak pernah naik bas, naik bas. Malu mendebar lagi, saya teruskan juga. Tapi alhamdulillah 2 minggu saja, kemudian pulih ekonomi saya balik. Dapat sekerja, bekerja kan. Jadi saya pun terus, itulah nak kata ini, nak berubah tu memang banyak cabaran lah. Kena tempuh lah, orang pandang kita serong macam-macam lah. Berbagai lah maklum kita dah berubah, nak berubah ni bukan senang lah, macam-macam cabaran. Itulah saya hadapi, yang saya hadapi yang saya berubah ni. Allah malam besar. Terima kasih kepada Zuan. Ini mungkin kita dekat kota warisan ni kita ambil sebagai pilot project. Yeah. Lepas ni kita buat dekat Padang juga tak boleh. Seorang ni kena buat dekat Padang. Kita tarik budak-budak remaja. Dia ada dekat dengan surau masjid. Cuma kadang-kadang kita ni yang pegang masjid surau, kita rejik dengan budak-budak muda. Ada budak tuan-tuan, zaman sekarang budak, biasalah. Dia pakai seluar, underwear kat atas, seluar kat bawah. Dia semayang, dekat masjid saya dia semayang. Jadi orang marah. Ustaz tengok tu, tengok. Kenapa? Tengok tu tengok, aku dia marah. Bukan budak tu, aku. Yalah, kita nazir masjid. Saya tengok budak tu, walaupun dia punya seluar kat bawah, underwear kat atas. Antara underwear dia pakai boxer tu. Antara boxer dia tu, underwear dengan t-shirt dia tak terangkan. Aurat dia tak terangkan, sah solat. Dan sah pakai seluar ni. Tak jadi masalah. Saya kata biar saya cakap dengan dia. Tuan-tuan, dia cakap dengan saya lupa tuan-tuan. Lupa. Saya kata-kata, saya cakap kat dia, bro, gua suka orang macam tu, nampak rambut. Tapi dalam hati ada tamat. Tapi gua ingat lu punya underwear mesti mahal. Dia kata, apa ustaz, mana lu tahu? Kalau tak mahal, lu tak tunjuk apa ni. Ustaz, sebelah ini 100 ustaz. Oh ya, saya kata mahal. Cuma bro, kalau lain kali lu nak solat, lu up sikit seluar, lagi champion. Tuan-tuan, dia datang kat saya, ustaz, calik sikit, calik, calik. Lu champion, ustaz, champion. Mana tuan-tuan, solat besar, hati tak pecah. Dia dekat dengan rumah Allah subhanahu. Yang bawa anak malam-malam ni, saya suka sangat. Bawa anak-anak kecil. Yang tak bawa anak, dia salah sebenarnya. Orang marah, ustaz tengok budak kecil tu lari. Iya, kenapa ustaz? Aku dia marah lagi. Bila dia lari, betul lah dia budak. Kalau duduk diam tidur, orang tua. Kalau kita mati tuan-tuan, siapa nak ganti kalau bukan anak kita? Kita jauhkan mereka dari rumah Allah. Sebab tu tarik tuan-tuan, tarik orang muda, tarik mereka kepada agama Allah. Kita nak biar nampak masjid surau sebagai one stop center. Ada duit sikit, beli meja pingpong, belakang tu luas, pimpang, pang, pang, pimpang, pang, pang, pang. Kalau dia sembahyang kerana apa, kerana pingpong tak apa, kita betul. Ada duit sikit, buat pusat kot kat sana. Kita buat tenement. Kita boleh buat. Sebab tu apa yang saya sebutkan, dalam kita berdakwah, kita kena ada, kita kena faham uslub dan kaedah pendekatan, approach agar manusia kembali kepada Allah, calling people to Allah. Yang disebutkan sebagai sebaik-baik apa yang disampaikan. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-musliman, kita berada di penghujung program. Kita ni forum ceramah jangan lama-lama, sekejap je. InsyaAllah pukul 12 kita berhenti lah. Tuan-tuan, yang marah tu nafsu. Kita berhadapan dengan nafsu, nak mengurus dia. Tadi kita nak sedikit kesimpulan daripada Al-Fadhil Ustaz Doktor Ustaz Ridwan Muhammad Nur atas perkongsian kita malam ini. Mudah-mudahan kita dapat sedikit suntikan untuk kita bawa dan kita kita amalkan dalam kehidupan kita. Fala tambah bermasyur. Terima kasih kepada Ustaz, moderator, panelis muslimin dan muslimat. Betul Dato' Ustaz faham kepada sekalian, masjid kita kena mesra remaja, mesra anak-anak dalam sekalian. Saya tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah yang lain. Nabi khutbah. Tahu-tahu Nabi khutbah macam mana? Tak mesti ke hadir. Mata Nabi akan merah. Muka Nabi akan merah. Kadang khutbah Nabi macam 6 Syawal hari Jumaat tahu, tiga jam pakai 2 lapis baju pisah. Baju mesti tuan-tuan. Ya ayyuhan nabi aridul mu'minin al-kitab
Wahai Nabi, kau bakar semangat umumnya untuk berjuang untuk perang. Nabi khutbah semangat dan sekalian. Setelah semangat khutbah dan sekalian, kemudian berhenti. Jamaah sudah sangka Nabi, tunggu wahai. Wahai turun, Al-Quran turun tuan-tuan. Rupa Nabi berhenti, Nabi tu pun Nabi mbak. Nabi pergi belakang, cucu dia, ketua belakang jatuh. Sayyidina Hassan dan Sayyidina Hussein. Nabi angkat balik dan sekalian. Lepas tu Nabi sapu, lutut, Nabi lepak dan mereka bagi balik. Allahu Akbar. Kalau tempat kita obat, tu imam kena pecah tak sekalian. Mengada tu imam, macam dia seorang, dia cucu. Dah, tak ada Nabi. Masjid Nabi memang ada budak-budak tak sekalian. Betul tuan-tuan beli meja pimpong, buat pusat tak sekalian. Ha? Buat di sana tu saya 18 buat apa? PlayStation punya pertandingan tu semua. Bunyi pelik tuan-tuan. Tapi ada masalah yang ada tazkirah ustawi, ada buruk-buruk salah berjemaah tuan sekalian ni ada contoh baik. Kita balik kepada disebut tentang hijrah Nabi tadi tuan-tuan. Dan sudah pemekasan dakwah. Tadi saya sebut 13 tahun dakwah Nabi di Mekah tuan-tuan 350 orang saja. Cuba lihat angka 10 tahun sebab berlakunya hijrah Mekah ke Madinah. Peristiwa namanya Haji Wida, Haji Perpisahan, Haji Ta'khir. Allah gelar sebagai Haji Akbar. Sirah gelar sebagai Haji Rasul sebab ini haji yang pertama yang terakhir di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Dr. Yusuf Qardawi sebut ke dalam kitab Fiqh Awliyat Fiqh Keutamaan menjadi kesalahpahaman umat Islam di akhir zaman. Orang yang lebihan harta, lebihan pendapatan mereka ulang dan ulang dan ulang ke Mekah. Tapi sekali saja kata, gunakan lebihan pendapatan kamu, lebihan harta kamu untuk bantu jalan dakwah. Bantu umat Islam yang susah dan sekalian. Yang betul sungguh dan sekalian. Allahu Akbar. Kalau tengok hari ini tuan-tuan. Oh, masa tadi tuan nak pergi misi Rohia dan sekalian. Apa satu? Saya minum pergi misi Syria. 5-6 bulan ni. Kalau seminggu tu misi Syria. Tuan-tuan dia start ni. Suhu mula jatuh. Ni suhu mula jatuh tuan-tuan ni. Jadi, bulan depan dia akan pergi sampai minus. Setiap kali musim sejuk dah masuk tahun keempat, pelarian-pelarian Syria di sepanjang Jordan, di Zaatar Camp, yang mungkin sehari 20 orang, 20 orang mati tuan-tuan. Tuan-tuan, baju sejuk tak cukup, ni, gebar, selimut tak cukup, makanan tak cukup, sampai mereka kebunan, makan tikus, makan kucing tuan-tuan. Apa jawapan kita di hadapan Allah di hari akhirat? Yang kita semua baca, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kita semua yang dengar ustaz-ustaz baca hadis Nabi, hadis riwayat Imam Baihaqi, man lam yahtamma bi amri muslimin falaysa minhum, barang siapa yang tidak mengambil berat urusan kaum muslimin maka bukan dari kalangan mereka. Tuan-tuan, jadi kalau duit kita habis 10,000 ni bagi umrah tuan-tuan, boleh belilah pakaian, makanan kepada orang susah ni tuan, masya-Allah besar pahala tuan sekalian. Ha tu maksud Qadawi tadi tuan-tuan. Dia gelar juga haji, haji Islam. Pasal apa dia gelar haji Islam? Ada haji kafir ke, haji munafik, haji fajir, haji fasik ke? Tidak. Dia gelar haji Islam sebab tu ayat Quran yang turun surah Al-Maidah ayat 3 yang Allah gambarkan Islam tak lengkap. Islam telah sempurna. Saya baca tuan sekalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah kucukupkan bagimu nikmatku dan telah kuratakan Islam sebagai agama kamu. Tuan-tuan, haji ni tuan-tuan, ramai mana hadir? Ada satu riwayat 108,000 orang, satu riwayat 130,000 tuan-tuan. Habib Zainal Abidin kata 140,000 yang berhimpun di Arafah pada Zulhijjah tahun 10 Hijrah. Bandingkan tadi dengan 13 tahun di Mekah. Dan tengok 10 tahun di Madinah ada pengkalan kuasa. Ada pengkalan kuasa tuan-tuan 100,000 lebih yang berhimpun dengan Nabi. Makna tuan-tuan dakwah dia ada hubungan resiprokal di bawah dengan daulat dengan pengkalan kuasa. Tuan-tuan, yang kedua syariat Islam. Nak tegak syariat Islam dengan sempurna, kena ada pengkalan kuasa. Dan tuan-tuan lihat, tengok siri-siri pertemuan antara iman dan kufur pada sekalian. Yang berlaku, yang kita tahu berlangsung pada sekalian tahun 2 Hijrah. Yaumul Furqan, hari pembeza antara hak dan batin, jadi perang pada Al-Kubra. Lepas tu tahun 3 Hijrah, 7 Syawal, hari 1 tahun 3 yang perang Uhud tahun sekalian. 70 sahabat kubur sebagai syuhadat. Pak Pani pertama mati tuan-tuan orang tua nama dia Abdullah bin Aram, ayah pada Jabir bin Abdullah. Siapa dia? Mus'ab bin Umair syahid tadi kita sebut yang bapa Islam. Siapa dia? Tuan-tuan sekalian,
Ya syaitan tuan, saya beri Al-Zalah bin Abu Amir. Walaupun ayah dia bapa munafik Al-Zalah. Al-Zalah dan ayah dia munafik tuan-tuan Abu Amir Ar-Rahim. Tunggu. Anak kita sendiri tapi lawan Nabi, lawan Islam tuan-tuan. Tapi dia anak muda yang beriman Al-Zalah. Tuan-tuan, contoh anak muda. Baru nikah tuan-tuan. Tengah kulit, tengah. Bulan madu. Dengar sepon jihad, berangkat tuan-tuan. Tapi dia gadis yang cantik. Orang Arab semua comel semua tuan-tuan. Saya masuk misi bantuan Palestin 4-5 kali di sini, ya Allah. Kena sebelah Syam ni tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Orang Melayu subjektif jangan putih muka tadi pakai kuku putih. pakai fair and lovely dia ni. Kulit ni warna putih merah tangan ni. Kulit ini menggugat ketenteraman awak. Hidung mancung-mancung bawah. Kita lepas kain tuala. Dia sambut dengan hidung. Walaupun isi cantik dengan semua jihad, dia berangkat ke mata syahid. Alhamdulillah, jiru Quran, nasi Al-Quran tuan-tuan. Tengok, apa kemuncak pula pertemuan antara iman dan kufur? Perang Ahzab. Ahzab maksudnya pasukan yang bergabung, yang bersekutu ramai mana? 10,000 orang. Nah, di mana Yahudi Bani An-Nadir, namanya pemimpin Huyai bin Akhtar. Pergi ke Mekah cadang kepada Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah, ketua kerajaan, supaya Mekah bergabung kabilah Arab dan Yahudi. Kumpulkan kekuatan dan sekalian untuk lawan kali Islam Madinah. Jadi kafir Mekah bergabung kabilah Bani Ghatfan, Bani Murrah, Bani Khuzarah, Bani Kinanah, Yahudi Bani An-Nadir, Yahudi Bani Quraisy, 10,000 orang dan belak-belak perang Ahzab. Tuan-tuan, Allah berikan kemenangan kepada pejuang-pejuang Islam. Dan bagaimana tuan-tuan kena hijrah? Surah Al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, bijak Nabi tuan-tuan. Ada kali perang, ada kali ambil damai. Rupanya Surah Hudaybiyah ini jadi pintu masuk kepada kemenangan Islam. Dan Allah turun surah kemenangan yang tuan-tuan baca Al-Quran. Inna fatahna laka fath'an mubina. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau Muhammad, yakni kemenangan yang nyata. Sebahagian ulama tafsir menyebut kemenangan yang nyata menuju pada peristiwa Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Pada tanggal Ramadan tahun 8 Hijrah. Mekah ditawan tanpa perang, tanpa tumpah darah. Abu Sufyan telah memeluk agama Islam, akhirnya berbondong-bondong. Orang-orang Arab ni pakat masuk agama Islam. Orang Mekah pakat masuk agama Islam. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka. Dan kata orang Arab, Melayu pun sama. Kita Melayu sama tuan-tuan. 500 tahun lebih dulu moyang kita Melayu agama apa? Hindu. Hindu, tuan-tuan moyang kita Hindu. Kalau baca buku 100 Salatin, yang tu sedang tulis tuan-tuan secara Melayu, kisah dulu, mari ulama Mekah nama Sayyid Abdul Aziz. Sayyid Abdul Aziz diislamkan Raja Melaka dulu tuan-tuan. Kenapa dia Islam Raja Melaka dulu? Tak Islamkan JKK Melaka dulu. Raja Melaka maksudnya ambil rakyat Melaka, tanah jajah Melaka pakat masuk agama Islam. An-nas ala dini mulukihim. Rakyat akan mengikuti agama pemimpin, agama kerajaan mereka tuan-tuan. Nabi terima suruh Hudaybiyah dan Allah buka satu demi satu kemenangan. Termasuk tahun 7 Hijrah bulan Muharram ni, perang Khaibar. Perang antara Islam lawan Yahudi. Dan Islam mencapai kemenangan. Dan tuan-tuan Yahudi akan memperingati peristiwa ini tuan-tuan. Masuk bulan Muharram, Gaza. Bahkan sekarang, sekitar Baitul Muqaddas kita bersimbah dengan darah. Tiap-tiap hari bulan Muharram ni. Tuan-tuan sedar, tiap-tiap hari ini tuan-tuan. Saya ada kawan di Palestin. Kawan saya orang Palestin. Abu Aisyah Man Najah. Abu Syah Sumpah Megadu. Hantar gambar-gambar. Tiap-tiap hari mati tuan-tuan. Tiap-tiap hari mati. Dibunuh sedang kita masuk bulan Muharram. Sebab apa? Yahudi memperingati moyang mereka lah perang Khaibar. Bulan Muharram tahun 7 Hijrah. Jadi tuan-tuan, walaupun ada tegak penggala kuasa ujian, tetap langsung kepada orang-orang yang beriman. Dan sahabat-sahabat sama ada yang muda, yang tua, mereka jadi benteng kepada agama Allah. Mereka jadi benteng kepada agama. Mana tuan-tuan, kita pun dah tua, tuan-tuan jangan memilih jadi al-mutaqaidun. Orang bertubuh. Jangan. Mesti berjuang. Fikir nak berdakwah macam mana, nak tarik anak muda macam mana. Macam kita sebut tadi lah. Ustaz dah sebut tadi. Janganlah jadi macam kelak orang tua, tak ada remaja, tak ada orang muda. Jadi biar seronok macam itu, biar ramai. Segment. Biar berbagai kelompok ada tuan-tuan sekalian. Dah. Ni masjid dengan Allah, Ustaz masjid kita. Jadi kelak RTM, rehab tunggu mati. Jangan. Belajar orang muda ada, orang syabab kita ada, remaja ada. Tuan-tuan sekalian, kita hidupkan masjid kita insyaAllah. Sebab kita nak balik pada Nabi, formula Nabi, bina kekuatan Islam, masjid dulu tuan-tuan sekalian. Masjid dulu. Tengok, inilah formula yang kita
kita dapat ambil, insyaAllah. Jadi saya rasa sekarang itulah, masa tak panjang, atau mungkin lain kali kita boleh berkongsi lah kuliah-kuliah ilmu kita tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang penting semoga kita terus menjadi pembela atau pembenteng agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Terima kasih Menteri ucapkan. Kita dengar sepatah dua kata daripada saudara Zuar. Saya apa yang boleh katakan, saya tuan-tuan doakan saya, saya minta tuan-tuan doakan saya sekomah dengan baik kerja dakwah ni, dan doakan saya juga sekomah dalam kerja ini ke agama Islam ni, untuk saya berdakwah bawah saya, izin. Dan saya minta maaf lah apa yang tersalah dulu-dulu, mungkin saya pernah lihat konsep saya macam mana saya kan. Ini dia nak main so helikopter boleh, tak boleh. Jadi itulah saya kata, doakan saya supaya saya istiqomah untuk yang dia dakwah ni. Allah. Terima kasih kepada kedua ahli panel kita dengan program kita. Kita rasa baru je sekejap kita duduk. Saya tak tahu lah tuan-tuan. Saya rasa baru sekejap. Orang dah biasa dengan kuliah lah ni. Dia dengar, habis dah Ustaz? Habis dah. Tak rasa 3 jam korang? Ya ke? Tak rasa Ustaz? Ya, pakcik tidur tadi. Apa dia tahu? Dia tenggelam. Tenggelam dengan apa? Dalam keadaan khusyuk dan tawaduk dan tawaduk. Sebab itu, ini semua ialah rezeki. Kena faham? Bila kita, saya lontarkan surah An-Nisa, saya nak simpulkan. Surah An-Nisa yang 100, dan Allah sebut, wa man yuhajir fi sabilillahi yajib fil ardi burara man katsira wa sya'a. Bila Allah kata siapa berhijrah pada jalan Allah, dia dapat yang pertama atas muka bumi ini dengan jiwa yang luas, rezeki yang luas. Bila sebut rezeki tuan-tuan, bukan duit, bukan pangkat yang tinggi, rumah yang besar. Rezeki isteri yang soleha, rezeki suami yang soleh, rezeki anak-anak yang soleh, rezeki yang berkah, makan yang berkah, sehat, boleh beribadah. Berapa ramai orang sehat tak sampai surau? Berapa ramai orang yang buta boleh menghafaz Quran? Berapa ramai orang yang tempang sampai masjid? Berapa ramai orang yang miskin kuat sedekah? Berapa ramai orang kaya nak beli tudung sehelai RM10 pun tak mampu menutup aurat anak-anaknya? Apakah nilai sebenarnya dalam kehidupan yang kita nak capai dalam kehidupan kita? Itu yang dipanggil rezeki. Dan dalam keadaan Allah berikan kepada kita malam ini, tuan-tuan, tak sama dengan apa yang kita faham. Kena ingat, dan benda ini perlukan kepada perubahan. Kalau tudung isteri kita kecil, besar-besarkan. Kalau baju anak kita tu ketat, longgar-longgarkan. Kalau seluar anak laki-laki kita pendek, panjang-panjangkan. Sebab kita bermula daripada rumah kita, bawa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita risau, kita balik anak kita tak buat homework dia. Kita risau, kita balik anak tak pergi tuition. Kita risau, bila kita balik anak tak membaca buku novel Harry Potter lagi. Kita tak risau anak kita tak boleh baca Quran. Kita tak risau anak kita tak boleh jadi imam kalau kita meninggal malam ini. Kita tidak risau anak kita tidak mendirikan solat yang mana merupakan fardu bagi tiap-tiap orang yang beriman, orang Islam. Sebab itu, hijrah ke mana kita, kita kena faham. Dan bila berhijrah, dia perlukan kepada pengorbanan untuk meningkat. Sebab itu perkataan peningkatan, ada pening dulu. Peningkatan, pening baru meningkat. Peningkatan, sebab itulah semua itu perlu kita faham. Nilai di sisi Allah tidak sama dengan kita. Tuan-tuan, inilah nilai Allah. Saya jumpa orang kaya. Kalau tuan-tuan rasa kaya, Ustaz, kota warisan dia paling kaya Ustaz. Rumah dia 40 hektar. Nampak? 20 je. 20 lagi bawah tanah Ustaz pun kaya. Tuan-tuan, orang kaya tak bahagia. Orang kaya tak senang. Di Gombak, meninggal ibu kena kapak dengan anak di kepala. Di Kelam, ayah di kapak suka tidur. Di Jungun, ayah dicangkul hampir mau. Di Kembaman, ayah di rotan meninggal dunia. Di Maran, Kuantan, anak rantai itu diberi kepala ayah, pecah kepala ayah. Tuan-tuan, apakah nilai kehidupan kita kalau tidak ada agama?
anak kita jadi benda. Biar anak kita tak sekolah tinggi. Jangan anak kita mengheret kita masuk dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tak sembahyang, dengan membuka aurat, dengan melakukan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, orang insya-Allah kaya datuk duduk dengan saya bincang. Saya pergi rumah. Ustaz, kereta saya ni baru sampai 2 bulan. Harga dia ustaz murah je 2 juta. Dia cerita 2 juta tu macam 2 ringgit tuan-tuan. Bila duduk berbincang, dia miskin. Ustaz, saya tak boleh tidur malam. Dia tidur lepas solat subuh, makan ubat pun tak boleh tidur. Dia tidur lepas solat subuh, dia masuk pejabat 3 petang. Tuan-tuan, kita ni tak kaya boleh tidur. Tuan-tuan dalam kuliah tidur lagi. Bukankah itu rezeki? Bukankah itu nikmat? Bukankah itu satu anugerah yang Allah berikan kepada kita? Maka kita letakkan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan bersungguh kita beribadat, sampailah satu masa kita beribadat, kita merasa lazat dan merasa asyik bila kita mentaati Allah. Ketika itu hati kita tidak terikat dengan dunia lagi. Merasakan dunia terlalu sedikit untuk kita merasa sedih kepadanya. Tetapi kena rasa sedih bila kita kehilangan akhirat yang lebih kekal lagi abadi. Orang kata ustaz, saya sedih. Sedih di dunia berakhir dengan kesenangan. Tetapi kena ingat, namanya kebahagiaan akhirat, dia tidak berakhir dengan masa. Sentiasa bahagia, tapi syarat kena taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ucap terima kasih pada yang muda-muda datang, hebat. Orang muda datang masjid, hebat. Sebab orang tua kadang-kadang lepas bincang. Orang muda pergi masjid, hebat. Sebab orang muda, dia terdedah pada maksiat. Tiba-tiba dekat dengan ketaatan, pahala dia lebih. Orang muda beri salam pada imam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama atas motor. Train. Nak cerita dia, laju dia. Dan orang tua yang taat, lebih daripada orang muda dalam keadaan. Lebihnya dia sebab dia susah. Bangun pagi susah, tiba-tiba taat. Mari masjid susah, bertongkat. Lebih daripada orang-orang kita yang senang. Maka insyaAllah Allah berkati tuan-tuan dan ulama. Mana-mana majlis ilmu yang kita buat di sebuah tempat, keberkatan dia 60 tahun. Buatlah, bincanglah, sebarlah Islam. Dan semua kita ialah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di atas nama surau Al-Hijrah pada malam ini, kita berhijrah bersama dengan Islam. Mudah-mudahan Allah berkati tuan-tuan dan puan-puan muslim musliman. Dan kami ucapkan kita terima kasih kepada ahli panel, Dr. Al-Ustaz Dr. Rizal Muhammad Ahmad Noor, Brother Zuar kita, dan juga tuan-tuan dan puan-puan muslim musliman, kepada AJK Surau yang telah memanggil. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Sama-sama kita tangguh program kita pada malam ini, tasbih kabarah dan suratul as. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafii khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini ada satu oleh-oleh pengaruh ikhwan muslimin terhadap gerakan Islam di Malaysia. Yang menulisnya ialah ahli panel kita sendiri. Tuan-tuan boleh beli buku dan juga boleh dapat autograf dia. Ada jual di luar. Berapa harga Ustaz Manadu? Harga dia Semenanjung 25, Sabah Sarawak 27. Malam ini hanya RM10 sahaja. RM10 sahaja. Gebur-geburlah di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.